kita berkendara kecepatannya di atas 50 km per jam, itu kita ngerem mendadak, Pak. Sampai ABS-nya bekerja gitu ya. Itu lampu hazardnya akan berkedip cepat ya, itu otomatis. Jadi kalau misalkan ngerem mendadak karena depan ada misalkan ngerem mendadak juga, jadi kita bisa memberitahu pengemudi di belakang biar hati-hati gitu. Oh, ini ada ini. Jadi kita nggak perlu pencet hazard. Karena kan kalau yang belum dilengkapi ini, kalau kita ngerem mendadak kita pencet hazard ya, Pak, biar yang di belakang